Halo, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program Market Opening bersama saya, Prasetyo Wibowo. Seperti kita ketahui bersama, indeks harga saham gabungan di awal tahun 2021 melonjak hingga 2%. Sementara kita ketahui bersama juga bahwa Wall Street semalam sudah terkena aksi profit taking. Bagaimana strategi investasi Anda hari ini? Langsung saja, inilah Market Opening selengkapnya. Ya, kita awali market opening pagi ini dengan mencermati informasi seputar pergerakan bursa dunia dalam kilas global berikut ini. Ya, Wall Street memulai 2021 dengan aksi jual di mana salah satu indeks utamanya yakni Dow Jones melemah 1,25%. Ya, bursa saham Wall Street melemah pada Senin kemarin di mana ini adalah hari pertama di perdagangan 2021. Dow Jones kemudian S&P 500 mencapai rekor tertinggi pada akhir tahun 2020 lalu sebelum akhirnya berbalik melemah. Sejak 2016, Dow Jones tidak pernah negatif di awal tahun. Ya, kita tahu Coca-Cola dan Boeing ini adalah komponen Dow Jones yang membukukan kinerja terburuk. Ya, masing-masing anjlok 3,8% dan 5,3%. Sementara real estate turun 3,2% memimpin kejatuhan dari S&P 500. Ya, sentimen lain yang mempengaruhi bursa Wall Street adalah pemilihan anggota Senat di Georgia, Amerika Serikat. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, bisa Anda saksikan pergerakan dari bursa Wall Street semalam. Dow Jones Industrial Average ini ditutup melemah 1,25% menjadi 30.223, sementara S&P 500 melemah 1,48% menjadi 3.700. Kemudian kita lihat Nasdaq juga kita lihat mengalami pelemahan sekitar 1,47% di level 12.698. Ya, kita beralih ke bursa Eropa. Ya, lain halnya dengan Eropa, bursa saham Eropa justru menghijau pada hari pertama perdagangan di tahun 2021 ini. Ya, meski ada kekhawatiran atas meningkatnya jumlah kasus virus corona di seluruh dunia, namun bursa saham Eropa justru menghijau pada hari pertama perdagangan tahun ini. Pan European Stock 600 ditutup naik 0,67% atau 2,66 poin menjadi 401,69. Ya, pemilik Ladbrokes Entain melambung 25% setelah perusahaan betting and gaming tersebut mengkonfirmasi tawaran pengambil alihan dari MGM Resorts International. Sementara Inggris mulai meluncurkan vaksin virus corona yang dikembangkan oleh AstraZeneca dan Universitas Oxford pada Senin. Dan ini menandai langkah dalam pertempuran global melawan pandemi. Ya, secara global lebih dari 85 juta kasus pandemi COVID-19 telah dikonfirmasi. Kita akan cermati bagaimana dengan pergerakan bursa di wilayah Eropa. Ya, di Jerman kita lihat DAX naik tipis saja 0,06% menjadi 13.726. Kemudian FTSE Inggris juga naik 1,72% menjadi 6.571. Kemudian CAC 40 Perancis mengalami penguatan sekitar 0,68% menjadi 5.588. Ya, kita beralih ke informasi berikut ya pemirsa. Harga nikel melejit ke level tertinggi 2 pekan pada Senin kemarin, di mana harga patokan nikel di London Metal Exchange diperdagangkan melambung 4,8% menjadi $17.485 Amerika per tonnya. Ya, kekhawatiran tentang pasokan nikel ini mengemuka setelah gempa bumi di Indonesia berkekuatan magnitudo 5 pada awal tahun 2021 ini. Ya, gempa bumi mengguncang Sulawesi sehingga menyebabkan kerusakan kecil pada bangunan di Indonesia, khususnya di Morowali Industrial Park, di mana Tsingshan Holding Group China memproduksi nikel pig iron. Tapi kita lihat operasi umumnya tidak terpengaruh dan produksi masih terus berlanjut. Dikutip dari Reuters,
Di London, pada Senin kemarin, harga patokan nikel di London Metal Exchange diperdagangkan melambung 4,8% menjadi $17,485 per ton dan di official range dari sebelumnya $17,485 per ton. Level tertinggi sejak sejak 21 Desember lalu. Ya, gempa bumi memicu aksi beli nikel, namun beberapa analis menyebutkan bahwa hal tersebut adalah reaksi spontan dan tidak yakin bahwa level tersebut dapat dipertahankan karena produksi belum benar-benar terpengaruhi. Ya, sementara itu logam dasar secara keseluruhan didorong oleh melemahnya dolar menjelang pemilihan dua kursi senat Amerika dari Georgia serta aktivitas manufaktur yang kuat di wilayah China dan Eropa. Logam kuning melambung lebih dari 2% dan di pasar spot emas menjadi $1,943 per ons. Dan ini merupakan level tertinggi sejak 9 November. Emas berjangka Amerika Serikat ditutup melambung 2,7% pemirsa menjadi $1,946 per onsnya. Ya, kita update bagaimana dengan pergerakan bursa di wilayah Asia. Indeks Nikkei di Jepang pagi ini dibuka melemah 0,26% di level 27.187. Kemudian Kospi Korea Selatan dibuka menguat pagi ini 0,27% di level 2.952. Kemudian Straits Times Singapura pada closing kemarin naik 0,63% di level 2.858. Kemudian Hang Seng Hong Kong naik 0,89% di level 27.472. Itu dia update dari pergerakan bursa di wilayah Asia. Dan selanjutnya kita akan cermati bagaimana dengan penutupan indeks harga saham gabungan pada hari Senin kemarin. Ya, indeks harga saham gabungan naik signifikan pemirsa pada akhir perdagangan hari Senin naik sekitar 2,1% atau 125 poin ke posisi 6.104 saat penutupan trading pertama di tahun 2021. Ya, pasar saham domestik merespon positif dari indikator perekonomian di dalam negeri yang mengalami penguatan, di mana indeks manufaktur naik ke level 51,3 di periode Desember dan ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya pada posisi 50,6. Sedangkan inflasi tercatat sebesar 0,45% di bulan Desember. Ya, pemirsa, demikian update dari pergerakan bursa di kawasan regional Asia, Eropa, kemudian Wall Street, dan tentunya pergerakan indeks harga saham gabungan. Di segmen berikutnya akan kami hadirkan analis untuk membahas bagaimana strategi investasi Anda. Kami segera kembali. Wijaya, I'm associate producer and news presenter on Market Headlines. As Market Headlines starts at 4:30 p.m., which is in line with the closing market, therefore we summarize the market conditions only for you. And my job in here as a journalist, I give concise and accurate news for the audience. And also, being a journalist is not only a job for me, but it is also a passion. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia mencatat penjualan sepeda motor secara bertahap menunjukkan pemulihan. Saya Prisa Somodatu membawakan program berita News Screen yang menghadirkan informasi seputar ekonomi maupun juga bisnis dari dalam negeri. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bahkan mendorong investor untuk segera masuk ke kawasan industri yang disiapkan pemerintah. Para investor datang membawa modal, datang membawa teknologi, dia bawa pemerintah yang mengurus izinnya. Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Teracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri.
tentunya. Hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Isla Bima Prakoso. Beliau adalah Equity Research Analyst dari Panin Sekuritas. Ya, selamat pagi Mas Bimo. Ya, selalu. Selamat pagi Mas Pras. Apa kabar Anda hari ini? Baik, sehat selalu. Baik, terima kasih juga ini atas waktu yang sudah Anda berikan. Kita akan mencoba menganalisis beberapa sentimen, isu yang sudah kami sampaikan di segmen sebelumnya. Di mana Wall Street justru di awal tahun terkena aksi profit taking. Sementara indeks harga saham gabungan melaju dengan perkasa di atas 2%. Begitu, sentimen apa yang menyelimuti perdagangan dan bagaimana proyeksi Anda untuk hari ini, Mas Bimo? Oke, jadi kalau hari ini kami proyeksikan bahwa perdagangan kita masih ada potensi untuk menguat ya. Oke. Hanya penguatannya di sini cukup terbatas karena di sini juga kalau dari iklim globalnya ini masih ada potensi untuk dari tekanannya. Contohnya kayak dari US kemarin. US kemarin kan itu hari pertama pembukaan 2021 malah melemah. Ini disebabkan oleh satu dari kepastian politiknya. Ini kan masih ada run of election. Ini yang di Senat. Jadi yang dikhawatirkan adalah ketika Demokrat ini taking control, majority control di Senat, ini kebijakannya ada tendensi untuk seperti peningkatan pajak atau progressive tax bill yang nanti ini bakal tertranslasi sebagai pressure untuk emiten-emiten bisnisnya. Jadi di sini yang diharapkan sebetulnya tax itu sebetulnya menjadi hal yang dilonggarkan ketika masih ada kontraksi ekonomi. Terus juga yang kedua, di sini juga masih ada further concern dari kasus positif yang makin meningkat, ini kan disebabkan oleh varian virus corona yang baru. Di sini juga udah tersebar di US, dan di sini juga kalau kita lihat dari UK, yeah. UK itu ada potensi further lockdowns, ini diungkapkan oleh Boris Johnson, yang dimana dikhawatirkan nanti further lockdowns ini akan diterapkan juga di beberapa negara yang memiliki kasus dari varian baru corona ini. Jadi itu sebetulnya yang masih membayang-bayangi. Baik, berarti memang sentimen lebih kepada faktor global begitu untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, Mas Bimo? Kita lihat untuk indeks harga saham gabungan sebetulnya masih potensi menguat. Karena walaupun global ada tekanan, kalau kita lihat dari domestik kita sendiri itu sebetulnya masih cukup positif ya. Pertama dari inflasi. Dari inflasi kita itu sebetulnya aktualisasinya, realisasinya itu lebih tinggi daripada ekspektasi. Di mana di sini ada surprise dari market. Kedua juga di sini kita udah lihat rising dari kita punya Purchasing Managerial Index, PMI-nya yang sudah menyampai angka 50, artinya di sini secara bisnis sudah mencapai di level yang ekspansif. Habis itu juga kita lihat dari faktor domestik, di sini ada kebijakan dari vaksinasi virusnya, yang nanti juga kalau memang sesuai dengan rencana, ini menjadi hal yang positif untuk ekonomi kita. Okay. Jadi itu yang kita lihat dari domestiknya sebetulnya ya basically domestiknya masih cukup kuat. Hanya makanya agak tertahan dari pesimisme di global ini masih berlanjut. Baik, jadi kalau kita cermati dengan perdagangan hari ini apa yang harus dilakukan oleh investor maupun traders Mas Bimo? Menyikapi apakah penguatan yang terjadi menjadi pijakan kuat, menjadi momentum yang tepat juga kita sudah melakukan aksi beli? Apakah juga untuk investasinya lagi-lagi kita biasanya kalau tahun lalu kan short term trading begitu masih menjadi andalan. Bagaimana dengan investasi jangka menengah? Jadi kalau kita lihat buat jangka menengah itu sebetulnya kita rekomendasikan untuk portofolio yang balance antara sektor yang itu mengikuti cyclical dan sektor yang defensif. Baik. Sektor yang defensif ini kita bisa bilang dari seperti contohnya ada INDF atau ICBP. Di sini kan sektor consumer, di situ memiliki growth yang relatively stable, apalagi sektor tersebut seperti kayak INDF, ICBP, produk yang ditawarkan adalah produk-produk yang relatif bisa dibilang staple. Jadi staple goods itu kan memang lumayan stabil ya di tekanan ekonomi. Namun juga kita tidak menutup kemungkinan untuk sektor-sektor siklikal. Seperti salah satunya konstruksi yang bisa kita ambil. Karena kan sebetulnya kalau kita lihat dari konstruksi, banyak hal positif yang bisa kita lihat. Pertama, optimisme dari kontrak baru yang mayoritas dari BUMN konstruksi ini naikin mereka punya target kontrak baru di 2021, itu kira-kira 30-40%. Terus contohnya dari Adikarya juga udah ada hal positif, cash in dari mereka punya proyek LRT sama Tol Aceh Sigli. Jadi kita
lebih balance lah antara yang defensif dan yang cyclical. Jadi kita bisa meminimalisir risiko kalau ternyata ke depannya ekonomi lebih bagus, kita bisa dapat cyclical. Namun kalau ternyata tekanannya lebih lanjut lagi dari yang second wave varian virus dari corona ini, kita bisa diamankan dari yang sektor defensif. Mas Bimo, kita akan sampaikan satu informasi menarik terlebih dahulu ini terkait dengan Januari, begitu kan, banyak yang menyatakan akan ada January effect. Apakah akan terjadi atau tidak, kita akan sampaikan informasinya terlebih dahulu, Mas Bimo. Ya, pemirsa, di bulan Januari ini menjadi momen bagi indeks harga saham gabungan dalam mengawali tahun dengan hasil positif. Namun demikian, tahun ini fenomena January effect yang dibayangi dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Setiap memasuki bulan Januari, istilah January effect akan semakin terdengar di kalangan pelaku pasar modal di tanah air. Demikian juga dengan awal tahun 2021 ini, di mana January effect merupakan konsep yang menyatakan bahwa harga saham cenderung mengalami kenaikan di bulan pertama setiap tahunnya. Dan pada penutupan perdagangan di awal tahun Senin 4 Januari 2021, IHSG berhasil ditutup di zona hijau. Indeks menguat hingga 2,1%, berada di level 6.104,89. Namun demikian, jika dicermati berdasarkan penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia di awal Januari, dari tahun 2015 hingga 2021, indeks seringkali mengalami pelemahan. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso optimis, tahun ini pasar modal Indonesia bisa kembali bangkit setelah berjuang di tengah pandemi COVID-19. Hal ini ditandai dengan beberapa sinyal seperti mulai meningkatnya transaksi investor yang mayoritas didominasi oleh investor retail dan naiknya jumlah investor baru sebesar 56% menjadi 3,8 juta investor. Ya, di sinyal pemulihan yang lain tentunya dapat kami sampaikan ya bahwa transaksi investor sebesar 73% dari tahun sebelumnya dengan transaksi investor retail yang meningkat 4 kali lipat ya, yang merupakan tertinggi di ASEAN. Di samping itu juga jumlah investor pasar modal naik 56% dibandingkan tahun lalu menjadi 3,88 juta dan dimonasi oleh domestik yang berumur di bawah 30 tahun atau milenial. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto percaya diri bahwa IHSG di sepanjang tahun 2021 akan menyentuh level 7.000 yang didukung program vaksinasi pemerintah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Islah Bimo Prakoso. Ya, Mas Bimo, kita akan lanjutkan kembali. Ini informasi yang menarik baru saja kita sampaikan, menanti tuah dari January Effect. Menurut Anda, fenomena January Effect di tahun 2021 ini akan tetap ada seperti tahun-tahun sebelumnya atau tadi yang seperti disampaikan oleh paket beritanya bahwa masih dibayangi oleh pandemi COVID-19? Oke, jadi buat January effect tahun ini kita lihat sebetulnya masih akan dibayangi oleh pandemi COVID-19. Oke. Ya, jadi karena memang pandemi COVID-19 ini kan sebuah fenomena ya, sebuah fenomena yang bahkan stock market di beberapa negara itu sampai down sekian puluh persen, terus nanti ini juga udah beberapa negara udah recover ke poin mereka year to date dari tahun 2020. Jadi di 2 Januari 2021, sebetulnya ini masalah penentuan sebetulnya proses dari pandemi ini sebenarnya gimana ya, apakah mengarah yang positif atau ternyata kita akan kembali ke arah yang negatif. Apa yang menentukan ke arah positif dan negatif ini sebetulnya dua hal. Pertama, ini adalah proses vaksinasi. Yang kedua, ini adalah bagaimana perkembangan dari varian virus corona yang baru. Karena kalau pertama untuk vaksinasinya sendiri kan sebetulnya masih dalam disebarkan di jumlah dosis yang terbatas. Kemudian juga di sini beberapa negara sudah mulai approve, kayak contohnya Inggris sudah approve AstraZeneca, India juga sudah approve AstraZeneca. Jadi bagaimana negara lain melihat hal ini, apakah mereka juga merespon hal yang sama dengan membuka diri untuk vaksin. Lalu yang kedua, bagaimana perkembangan dari varian virus corona ini dapat mempengaruhi beberapa negara untuk cenderung kembali melockdown. Ini yang ditakutkan seperti yang di UK, ini pernyataan dari Boris Johnson bahwa UK ini ada potensi untuk further lockdown, ini untuk membatasi penyebaran varian virus corona yang baru ini. Jadi sebetulnya di sini Januari kita malah bisa bilang lumayan gloomy sih, mungkin Januari efeknya di sini kita bakal ketutup sama
berita-berita, update-update dari pandemi COVID-19. Tapi kalau kita lihat di tahun 2021 ini bisa dikatakan anomali. Berdasarkan data yang sudah kita sampaikan tadi, begitu secara grafis, dari tahun 2015 sampai dengan 2021 ini, Mas Bimo, yang mengalami penguatan ataupun ditutup di awal tahun ya, pada saat pembukaan dan penutupan market, itu justru di tahun 2015 dan 2021. Sementara 2016 sampai dengan 2020, kecenderungannya mengalami tekanan jual setelah pada saat opening market memang ada penguatan, kemudian masih berlanjut begitu sampai dengan sesi kedua, tapi ditutup di zona negatif begitu di tahun 2016 sampai dengan 2020. Sementara Januari kemarin begitu tepatnya naiknya justru 2% dan berbanding terbalik dengan Wall Street yang justru terkena aksi jual. Nah, fenomena apa yang bisa kita lihat kalau Anda katakan tadi okelah pandemi masih membayang, ya kankah ini justru menjadi batu loncatan, menjadi pijakan yang kuat bahwa indeks akan terus melaju. Karena pemerintah pun sebenarnya optimis ya menatap tahun 2021 bahwa pasar modal khususnya begitu akan melaju dengan sangat kuat. Oke. Jadi buat tahun 2021 memang ada anomali. Anomalinya adalah dari investor di domestik itu semakin tinggi partisipasi dari retail. Okay. Retail itu adalah investor-investor individu yang dimana ternyata awareness-nya ini kita melihat signifikan sekali. Baik. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya, itu memang tidak setinggi ini. Jadi ini kita didorong oleh satu. Pertama, ini bukti bahwa masyarakat di Indonesia itu semakin memiliki awareness terhadap pasar modal. Oke. Padahal ini dari pembahasan dari tahun sebelum-sebelumnya, ini menjadi masalah kita karena sebetulnya awareness masyarakat itu lumayan rendah loh buat pasar modal. Tapi syukurnya untuk tahun sebenarnya udah dicicil dari 2020, itu di quarter 4, itu mulai ada peningkatan investor retail. Oke. Kedua, di sini juga didukung oleh public figure yang juga semakin aktif dalam partisipasi di pasar modal, yang akhirnya di sini juga meningkatkan awareness masyarakat lebih lanjut lagi. Oh, ternyata kita bisa loh berinvestasi di pasar modal. Baik. Ini menjadi salah satu alternatif dalam kita mengelola kita punya keuangan. Okay. Jadi di sini yang kita bilang anomalinya adalah awareness-nya yang lebih tinggi dari investor retail. Itu dia membantu bahwa pemahaman, berarti literasi berhasil yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya, untuk membuat masyarakat kita semakin melek investasi begitu, Mas Bimo. Baik. Ya, ini sebetulnya langkah awal yang baik buat literasi. Oke. Okay. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, Mas Bimo. Kita akan jeda dulu sebentar dan kita akan ulas beberapa emiten update di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali. IDX Channel. The Indonesia Stock Exchange Channel is the authorized capital market channel in Indonesia. To give references to global investors, IDX Channel also presented the news about the dynamic of Indonesia's economy, business, and capital market in English. IDX Channel also have different types of programs. They are Special Dialogue, Market Opening, Market Review, IDX First Session Closing, IDX Second Session Closing, Market Headlines, and News Screen. IDX Channel is aired 24 hours a day with 5 hours live program from Indonesia Stock Exchange trading floor. Our vision and mission as the only capital market TV channel in Indonesia that is committed to improve the capital market knowledge in the country. News that had been delivered on IDX channel can also be seen on our digital platforms, so you can give yourself an update about informations anywhere and everywhere. IDX channel can be watched through Vision channel, First Media channel, Indie Home channel, and Vision Plus, and also live streaming on idxchannel.com.
IDX Channel provides information from around the world from different perspectives. We provide you various investment strategies, stock options, inspiring figures for your business references. IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening, dan berikut ini akan kami sampaikan informasi yang menarik terkait dengan emiten update. Yang pertama, di mana indeks harga saham gabungan mengalami penguatan ke level 6104 seiring dengan saham dari TLKM yang naik 5,44%. Kemudian ada Indosat atau Isat dan Tri yang berencana untuk melakukan merger. Dan ada berikutnya kita lihat harga CPO yang melesat, di mana saham sawit naik dipimpin oleh Pinaga Utama atau PNGO yang melesat 6,85%. Dan mengejut penjualan, Campina Ice Cream atau CAMP akan merilis 6 produk baru. Kita akan fokus pada salah satu emiten yaitu PT Indosat Tbk dengan kode sahamnya ISAT yang berencana untuk melakukan merger yang hingga meningkatkan saham dari ISAT. Ya, kinerja pada penutupan Senin kemarin kita lihat melesat hingga 14,85% di level 5.800. Adapun kinerja dalam 6 bulan 132% dengan PE ratio masih minus 51,6 kali, market cap sekitar 31,5 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Islah Bimo Prakoso. Beliau adalah equity research analyst dari Panin Sekuritas. Ya, Mas Bimo. Yes. Kita lanjutkan kembali informasi. Ada beberapa emiten update yang sudah kita sampaikan, tapi kita akan coba fokus ke salah satu dulu ini. Bagaimana dengan ISAT? Kenaikannya 14% pada closing kemarin. Kemudian bagaimana dengan isu yang beredar terkait dengan merger? Mas Bimo, silakan. Oke. Jadi kalau buat ISAT sendiri, ya, buat Indosat, ini secara bisnis sekarang. Kenapa merger itu adalah hal yang positif? Pertama, hal ini didukung oleh Omnibus Law. Okay. Jadi Omnibus Law ini memungkinkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi itu melakukan yang namanya frequency sharing. Baik. Jadi frequency sharing ini dapat dibutuhkan ketika ada perkembangan dari teknologi 5G. Nah, di Indonesia itu kan baru 3 perusahaan yang mendapatkan izin untuk teknologi 5G. Nah, yeah, dengan adanya 3 perusahaan yang mendapatkan teknologi izin 5G, sebetulnya perusahaan-perusahaan yang tidak mendapatkan 5G itu memiliki insentif khusus untuk melakukan merger sehingga mereka bisa mendapatkan jaringan frekuensi dari yang 5G ini juga. Okay. Jadi dengan adanya Omnibus Law ini memang positif untuk mendorong untuk menjadi lebih efisien industri telekomunikasi di Indonesia, karena kita lihat sebetulnya sudah cukup crowded ya, kita sudah ada 6 perusahaan telekomunikasi besar yang bersaing di Indonesia, terus juga perang tarif ini cukup signifikan, akhirnya revenue per megabyte ini lumayan tertekan. Harapannya dengan adanya Omnibus Law terus juga merger untuk mendapatkan jaringan 5G ini menjadi katalis positif buat sektor telekomunikasi. Baik, itu dianalisis menarik terkait dengan ISAT. Dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, Mas Bimo, kita akan sampaikan dulu. Yes. Untuk pembukaan market di hari kedua tahun 2021, kembali lagi terkena aksi profit taking untuk pergerakan indeks harga saham gabungan melemah 0,3% di level 6.080,71. Analisis Anda bagaimana untuk opening market hari ini, Mas Bimo? Apakah pelemahan masih akan berlanjut atau tidak setelah kemarin naik 2%? Jadi bisa dikatakan ini pelemahan yang wajar saja begitu, Mas Bimo? Oke, jadi buat pelemahannya di sini kita memang pertama ini di efek dari yaitu sentimen global yang sebetulnya masih kurang kondusif ya. Kondusif itu satu dari kepastian politik, dan yang kedua itu sebetulnya dari yang perkembangan pandemi COVID-19. Hanya kalau kita menarik ya, untuk tarik ke hal politik, masalah kepastian politik. Dalam jangka pendek mungkin kurang bagus buat pasar modal, karena kan ditakutkan bisnis itu kalau yang mayoritas itu adalah demokrat, ini kebijakan pajaknya ini akan lebih agresif lagi. Namun in the long term, sebetulnya untuk negara-negara di luar US, itu sebetulnya bisa mendapatkan efek positif ketika
di sini kebijakan dari Demokrat yang ditakutkan itu pajak yang ditingkatkan, itu ternyata benar terjadi. Dampak positifnya adalah, dampak positifnya akhirnya kan perusahaan-perusahaan yang ada di US ini memiliki tendensi untuk satu, mereka menyebar, mereka punya kapital itu keluar US, yang akhirnya di sini dollar supply itu ada potensi untuk meningkat ke beberapa negara, yang dimana otomatis ini adalah hal yang positif untuk negara-negara berkembang. Itu dia, menjadi salah satu sentimennya. Ya, global ya, masih mempengaruhi. Kemudian tadi, January effect yang diharapkan bisa meningkatkan pergerakan pasar modal seperti tahun-tahun sebelumnya, nampaknya akan cukup sulit, begitu dalam artian tadi, dibayangi oleh pandemi COVID-19 yang masih dinantikan adalah vaksinasinya, kemudian tadi varian baru yang dikhawatirkan menjadi pandemi berikutnya, begitu ya Mas Bimo ya? Betul. Oke, lantas bagaimana dengan ISAT? Kalau tadi sudah kita ulas, hari ini melemah cukup dalam. Apakah karena kenaikan yang sudah terjadi hari kemarin sehingga langsung saja dihajar profit taking begitu? Ya, kalau buat ISAT sebetulnya kita bilang secara valuasi sudah meningkat cukup signifikan ya. Akhirnya dari valuasi juga, kalau kita lihat dari EV EBITDA, ini udah relatively premium, ini EV EBITDA-nya udah berada di atas 4 kali, padahal kan biasa historisnya ISAT itu EV EBITDA berada di sekitar 3 atau 2 yang mendekati 3. Jadi ini memang sebetulnya optimismenya cukup baik buat ISAT, namun sebetulnya kita di sini masih menunggu realisasi. Jadi memang secara, walaupun sebetulnya secara business-wise, ini adalah positif ya buat ISAT. Namun sebetulnya kalau kita lihat dari ISAT sendiri, sebelum adanya merger ini juga sudah ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Pertama, ISAT itu kan sudah melakukan yang namanya penjualan dari mereka punya beberapa tower, yang di mana ini bisa menjadi hal positif untuk menurunkan mereka punya debt level, net gearing ratio. Terus kedua, juga di sini ada peningkatan traffic selama quarter 4 2020. Ini akibat yang libur Natal dan Tahun Baru. Di sini juga kita bisa lihat dari peningkatan volume yang dari petabyte-nya ini sudah meningkat ya cukup baik, sekitar 5%. Jadi di sini kita lihat sebetulnya fundamentally memang sudah positif sih sebetulnya. Hanya ya mungkin lebih cautious saja karena harganya sudah price in akibat ekspektasi dari merger dengan Tri ini. Itu dia. Tapi kita lihat perlawanan langsung saja begitu dilakukan oleh investor. Naik lagi, kita lihat satu, bahkan sudah 2% untuk ISAT ini di 5.900. Bagaimana, fenomena apa yang bisa dicermati, kemudian strategi investasi bagi yang sudah punya ISAT nih? Mas Bimo, apakah masih bisa di hold saja atau profit taking? Khawatir nanti ada pelemah lagi. Oke, jadi buat yang memang sudah memiliki ISAT, jadi rekomendasi kita memang di hold aja dulu. Hold aja, terus kita stay konservatif. Kita lihat update-update yang terbaru bagaimana. Pertama, kita bisa lihat update dari kejelasan regulasi tentang 5G. Karena kan so far ini sudah positif ya. Sudah positif dari Omnibus Law ini yang memungkinkan untuk adanya frekuensi sharing. Jadi ISAT nih walaupun nggak dapat frekuensi yang untuk 5G, namun dengan merger ke Tri ini kan bisa dapat frekuensi 5G. Jadi di sini bisa terdampak positif untuk ISAT. Terus yang perhatikan bagaimana kelanjutan dari regulasi frekuensi sharing tersebut. Lalu yang kedua, di sini juga kita bisa ada ekspektasi positif sebetulnya dari merger-nya ini. Karena merger-nya ini kan otomatis industri dari telekomunikasi itu bisa semakin ramping. Industri yang semakin ramping itu sebetulnya perang tarifnya itu semakin bisa meredah lah. Karena kemarin sebetulnya di Indonesia itu perang tarif dari perusahaan telekomunikasi ini cukup tinggi sehingga menekan mereka punya revenue per megabyte-nya. Meskipun yang diuntungkan adalah konsumennya ya Mas Bimo ya? Iya, sebetulnya konsumen memang diuntungkan akhirnya akibat perang tarif nih. Baik, strategi di hold saja bagi yang sudah memiliki portofolio ISAT. Nah, yang belum punya, apakah masih bisa riding? Sementara Anda katakan tadi dari sisi valuasinya sudah premium untuk ISAT. Untuk yang belum punya ISAT, mungkin di sini kita juga bisa untuk masuk ke ISAT, namun dalam posisi yang memang sebetulnya jangan terlalu agresif, kayak jangan terlalu besar kita punya portofolio masuk ke ISAT, namun sisihkan sedikit seperti kayak 5% atau maksimal 10% itu juga sebetulnya masih bisa, namun ekspektasi. Halo? Ya, Mas Bimo, suaranya terputus. Halo? Perlu diperhatikan di sini adalah konservatif karena sebetulnya udah lumayan price in dari kemarin. Itu dia.
Kita beralih ke salah satu emiten update selanjutnya. Tadi kita bicara mengenai sektor telekomunikasi, berikutnya dari sektor komoditas, khususnya perkebunan, di mana yang terdongkrak dengan harga CPO. Kita lihat ini Pinago Utama atau PNGO mengalami kenaikan pada closing kemarin di atas 6% dan hari ini masih melanjutkan penguatannya untuk PNGO hingga kita lihat penguatan 7,14% di level 900. Nah, bagaimana analisis Anda untuk PNGO ini, Mas Bimo? Oke, jadi buat Pinago Utama, buat CPO khususnya, di sini kita lihat memang ada hal positif dari perkembangan supply. Jadi supply global ini kan memang lagi tersendat karena adanya efek La Niña. Jadi efek La Niña ini menjadikan produksi dari CPO itu jadi agak terhambat, dan produksi yang terhambat otomatis kan di sini ya force of demand dan supply. Jadi karena di sini supply-nya juga akhirnya tertahan, dan sebetulnya dari demand ini sudah ada sedikit-sedikit peningkatan. Ini kita bisa lihat dari contohnya PMI di China itu yang mulai berada di level 50, atau yang bisa dibilang PMI yang berada di level 50 itu artinya sudah masuk dalam zona bisnis yang ekspansif ya. Sudah enggak sekonservatif dulu di 2020. Baik. Jadi ini adalah hal yang positif sebetulnya buat komoditi. Oke, dan tuntukan juga untuk PNGO ya. Mulai meningkat. Ya, rekomendasinya betul. Singkat saja untuk PNGO, apakah masih kita bisa hajar kanan dengan kenaikan 7% atau wait and see saja? Oke, sebetulnya buat buat hajar kanan PNGO sebetulnya kita lebih baik sih konservatif dulu ya. Okay. Jadi ngelihat harga sekarang PNGO yang ada di sekitaran 800, mungkin di sini kita bisa expect at least ke 900 dulu, lalu di sini kita pelan-pelan melihat perkembangan dari CPO ini seperti apa dari supply-nya. Oke, berarti karena cukup hati-hati ya. Di sini sangat mempengaruhi perkembangan harga CPO. Baik, itu di analisis yang menarik terkait dengan ISAT dan juga PNGO, pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Dan kita akan jeda kembali sebentar, Mas Bimo. Di segmen berikutnya kita akan bahas saham-saham yang Anda rekomendasikan ya untuk perdagangan hari ini, dan kami akan segera kembali. Perbaikan pertumbuhan ekonomi adalah bukti bahwa penanganan COVID-19 berjalan dengan maksimal. Dari data-data yang ada, kita sudah mulai bangkit dari resesi ini. Baik saja tidak cukup, kita harus betul-betul memahami lingkungan bisnis global yang lebih baik, plus di dalam negerinya sosiologi dan antropologi, supaya totalitas kita membantu petani secara efektif. Kita memang ketahanan pangan, tetapi kita menuju ke kedaulatan pangan. Ada shadow power yang mendikte pembangunan sektor pertanian, bukan oleh Kementerian Pertanian. Anda masih menyaksikan Market Opening. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Islah Bimo Prakoso. Beliau adalah Equity Research Analyst dari Panin Sekuritas. Ya, Mas Bimo, di segmen ini mungkin bisa disampaikan beberapa rekomendasi nih, saham-saham yang Anda jagokan untuk masyarakat investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan yang cukup fluktuatif di hari kedua tahun 2021. Silakan. Oke, jadi buat perdagangan di 2021, di sini kita punya rekomendasi pertama untuk ke sektor yang lebih kategorinya itu siklikal, yaitu ketika memang ekonomi recover,
Sektor ini juga terdampak cukup signifikan dari recovery-nya. Dan salah satu di antaranya itu adalah sektor konstruksi. Di sini juga kita bisa melihat konstruksi karena didasari oleh satu, di sini anggaran pemerintah kan juga sudah recover ya, buat yang mereka punya infrastruktur. Contohnya dari Kementerian PUPR, ini juga sudah menjadi 149 triliun. Dan sebagai informasi, Kementerian PUPR ini anggarannya tertinggi di antara kementerian atau lembaga lain. Berarti di sini mengindikasikan bahwa pemerintah masih serius dalam menggarap proyek infrastruktur. Kedua, infrastruktur juga di sini dukung oleh adanya pembentukan lembaga pengelola investasi atau LPI. Jadi di sini harapannya LPI ini bisa mendorong proyek-proyek infrastruktur itu bisa lebih digalakkan lagi. Dan kalau kita lihat dari skema LPI ini yang sebagai pooling dari dana-dana investor, baik itu dalam negeri, luar negeri, ataupun dana pemerintah, lalu kemudian dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur, ternyata animonya cukup positif dari investor global, seperti dari US, dari Jepang, lalu dari Kanada, itu juga sudah menunjukkan sinyal-sinyal bahwa mereka tertarik untuk juga chip in ke proyek ini. Makanya di sini juga kita melihatnya positif akhirnya buat sektor infrastruktur dan khususnya buat BUMN-BUMN konstruksi lebih tepatnya. Oke, Wijaya Karya, bagaimana strategi investasi yang bisa Anda sarankan? Hari ini naiknya memang belum kencang sih kalau kita lihat kenaikan dari Wijaya Karya 0,9%. Justru ini menjadi peluang untuk kita mengambil posisi beli atau masih wait and see? Sebetulnya di sini juga kita masih bisa bilang masih ada peluang untuk posisi beli karena kalau secara valuasi, kalau kita lihat dari mereka punya price to book value, itu sebetulnya masih di bawah rata-rata 5 tahunan. Yaitu di sini sebetulnya sudah ada di posisi minus setengah standar deviasi dari mereka punya PB-nya, price to book value-nya, sehingga di sini masih ada ruang. Dan untuk Wijaya Karya sendiri juga, di sini kan Wijaya Karya udah disclose mereka punya perolehan kontrak baru di 2020, di mana itu perolehan kontrak barunya positif ya Wijaya Karya. Itu ada di 23 triliun. Dan itu lebih tinggi sebetulnya dari mereka punya target. Targetnya di 21 triliun. Betul. Dan untuk tahun depan, Wijaya Karya juga menargetkan kontrak baru 40 triliun. Di sini kita juga lihat positif sebetulnya didorong oleh optimisme di infrastruktur. Kedua, juga di sini kita bisa lihat PTPP. Walaupun PTPP di sini 2020 nggak achieve target, tapi sebetulnya kita lihat area itu nggak jauh beda. Di sini kan PTPP mendapatkan nilai kontrak sebesar 22 triliun, itu 88% dari mereka punya target 25 triliun. Namun juga ke depannya PTPP ini targetnya at least mereka bisa naikin kontrak baru 35%. Dan ini juga sebetulnya kita lihat positif sih dari kontrak baru, terus juga dari kontrak berjalan. PTPP ini kan ada proyek salah satunya Bogor, Bogor Ring Road. Bogor Ring Road ini kan menunjukkan progres yang positif juga, didukung oleh Omnibus Law tentang pembebasan lahan. Karena kan biasanya pembangunan jalan tol itu memang kendalanya adalah pembebasan lahan. Kemudian juga di sini PTPP ada proyek Furnis Refinery di Sulawesi, Kolaka ini yang digarap sama Wijaya Karya juga. Ini juga menjadi hal positif karena itu proyek besar sebetulnya. Baik Mas Bimo, tapi kalau kita cermati untuk entry levelnya, apakah current price boleh baik Wijaya Karya maupun PTPP yang sama-sama menaikkan target perolehan kontrak barunya di tahun 2021 ini di atas 30%? Apakah current price boleh begitu? Ingat PTPP sudah naik di atas 1%, sementara Wijaya Karya masih agak smooth begitu, pelan-pelan. Oke, jadi buat PTPP juga di sini walaupun harganya udah mendekati 1.900 ya, sekitar 1.000, kurang lebih 1.900, di sini juga kita sebetulnya masih melihat ada potensi buat PTPP dan kita sendiri juga sudah menentukan kita punya target price hingga akhir tahun 2021, estimasi kami PTPP itu berada di harga 2.400, Wijaya Karya juga berada di harga 2.500, ini didorong oleh pemulihan dari infrastruktur dan secara valuasi sebetulnya masih tergolong cukup discount sih, melihat valuasi dari yang ada di construction ini. Berarti investasinya menengah panjang ya kalau kita lihat dari sektor konstruksi ya? Yes, menengah panjang. Baik, itu dia untuk Wika, PTPP. Bagaimana dengan Adikarya? Kalau kita lihat Adikarya kan memang agak sedikit tertinggal dibandingkan dengan teman-temannya di BUMN begitu, Mas Bimo. Apakah ini menjadi peluang justru kita menyasar ke Adikarya juga? Oke, jadi sebetulnya buat Adikarya juga kita lihat secara business-wise positif ya. Pertama, Adikarya baru-baru ini 30 Desember lalu itu mendapatkan cash in dari dua proyek mereka. Pertama kan proyek yang LRT, itu udah masuk 1,1 triliun.
Gimana ini adalah yang bagus nih, berarti progresnya juga udah sampai 80% dan mostly major construction-nya sebetulnya buat LRT kan udah complete. Di sini cuma tinggal yang proses elektrifikasinya buat beberapa deponya. Lalu juga di sini buat Adikarya juga dapat cash in sebesar 0,5 triliun, 500 miliar ini dari proyek tol Aceh Sigli. Dan bagusnya juga Aceh Sigli ini kan sudah dikerjakan dengan skema yang semi turnkey. Jadi nggak full turnkey yang tol Aceh Sigli itu harus jadi 6 seksi baru dapat cash in. Tapi per seksi jadi itu udah bisa cash in, di mana ini bagus buat neraca dari Adikarya. Lalu juga di sini Adikarya kemarin baru dapat proyek besar, yaitu proyek tol yang Jogja-Solo, Kulon Progo. Ini kan tolnya itu senilai 7 triliun. Ini bisa diversifikasi dari mereka punya proyek. Karena selama ini kan mereka terkonsentrasi di proyeknya satu. LRT 25%, Aceh Sigli 25%. Jadi ini bisa menjadi alternatif alternatif buat diversifikasi Adikarya. Baik, berarti secara fundamental ini masing-masing dari BUMN Karya sudah memiliki proyek yang akan dikerjakan di tahun 2021 ya, sehingga tinggal menunggu realisasi dan pelaksanaannya saja begitu, akan mendapatkan ya paling tidak ini menjadi penambah pundi-pundi bagi perseroan begitu Mas Bimo. Yes, betul. Jadi kita perlu update bagaimana pelaksanaan dari pembangunan di 2021. Adikarya keberapa kalau misalnya kita bicara investasi medium to long begitu? Apakah sama medium juga targetnya? Medium to long sebetulnya kita juga masih bisa melihat adanya potensi Adikarya sampai ke 1.900 untuk akhir 2021. Baik, 1.900 untuk Adikarya. Selanjutnya ada Waskita Karya. Bagaimana strateginya? Jadi buat Waskita Karya di sini kita melihat positif untuk Waskita Karya. Pertama dari jajaran direksi Waskita Karya yang baru, itu diisi oleh Bapak Destiawan. Nah, dan Bapak Desiawan ini sebagai informasi, dulu kan di Wijaya Karya ini sebagai Direktur Operasi 3, itu yang membawahi kontrak-kontrak luar negeri. Nah, harapannya di sini juga Waskita Karya akhirnya bisa punya exposure untuk proyek-proyek internasional. Di sini adalah hal yang positif, karena proyek internasional ini kan bisa jadi diversifikasi. Kedua, Waskita Karya juga di sini targetnya dari perseroan akan lebih konservatif lagi, tidak seagresif dulu yang cukup aktif dalam mengambil proyek-proyek jalan tol. Karena sebetulnya proyek jalan tol itu walaupun secara bisnis-wise, marginnya memang lebih besar ya dari proyek pada umumnya. Baik. Namun di sini biayanya cukup besar karena proyek tol itu kebanyakan skemanya turnkey, pembayaran di akhir otomatis untuk proses konstruksi di awal dan menengah itu membutuhkan penerbitan hutang baru untuk menggantikan biaya modal kerjanya. Dan itu ini sebetulnya not so good buat neraca lah. Makanya sebetulnya beban keuangannya bisa menjadi lebih besar, dan dengan strategi bisnis yang baru harapannya di sini neracanya terjaga, ditambah dengan adanya LPI yang dibentuk oleh pemerintah. Ke level berapa akhir tahun Waskita Karya? Waskita Karya di sini kita bisa melihat sampai ke 1.700 ya. 1.700 karena kita masih melihat bagaimana proses dari LPI, karena LPI ini bisa menjadi solusi untuk investor, divestasi aset. Jadi di Waskita Karya ini kan yang kita tunggu adalah divestasi asetnya sebetulnya, karena divestasi aset bisa mengurangi mereka punya beban hutang. Betul, itu dia memang meskipun dengan pandemi COVID-19, perusahaan-perusahaan BUMN Karya khususnya begitu masih terus berupaya bagaimana memanfaatkan dana yang sudah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mas Bimo, mohon maaf ini waktu terbatas, terima kasih banyak Mas atas analisisnya, semoga ini bermanfaat tentunya bagi masyarakat investor maupun traders di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih, Mas. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Islah Bimo Prakoso, beliau adalah Equity Research Analyst dari Panin Sekuritas. Di segmen berikutnya, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bagaimana outlook UMKM di 2020 ini, Pak Leonard? Saya ingin mengajak terutama anak-anak muda, bagaimana caranya supaya nantinya ini bisa beroperasi dengan baik. Dan ini sudah dimulai.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Pemirsa, pemerintah akan meninjau ulang harga acuan untuk kedelai impor maupun lokal. Dan hal ini mengingat saat ini tingginya harga kedelai impor membuat pengrajin tahu dan tempe di dalam negeri meminta untuk menaikkan harga. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan meninjau ulang acuan harga kedelai, terutama untuk kedelai impor maupun lokal. Hal ini dilakukan terkait dengan adanya kenaikan harga kedelai impor yang terjadi saat ini, sehingga membuat pengrajin tahu dan tempe meminta untuk menaikkan harga jual. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Shailendra menyebutkan, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen, harga kedelai impor di tingkat importir sebesar Rp6.550 per kilogram dan harga jual di tingkat pengrajin Rp6.800 per kilogram. Sedangkan kedelai lokal harga beli di tingkat petani Rp8.500 per kilogram dan harga jual di tingkat pengrajin Rp9.200 per kilogram. Untuk itu, Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan menghitung ulang apakah memungkinkan untuk melakukan peninjauan kembali harga acuan kedelai yang saat ini harganya mencapai Rp9.500 per kilogram dari sebelumnya rata-rata kedelai impor di tingkat pengrajin sebesar Rp7.000. Jadi memang kita ada harga acuan dan itu akan kita review kembali tentunya melihat perkembangan akhir-akhir ini dan tentu nanti kita akan mengajak stakeholder untuk menghitung kembali bersama-sama ini berapa harga yang layak dan sebenarnya kan kedelai ini kita nggak mengatur tata niaganya. Jadi itu bisa diimpor oleh siapapun. Jadi tidak perlu khawatir kalau ada pembatasan atau apa, enggak. Jadi barang itu tersedia, harusnya bisa dibeli oleh siapapun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia mengimpor 2,6 juta ton kedelai pada 2019, di mana 2,5 juta ton berasal dari Amerika Serikat. Adapun produksi dalam negeri jauh di bawah itu, data Kementerian Pertanian, produksi untuk 2020 saja hanya 300 ribu ton yang tersebar di Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Dari Jakarta, Arif Firmansyah, IDX Channel. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan di sepanjang tahun 2020 mencapai 1,68% yang menjadi level terendah sejak BPS merilis data inflasi. Beberapa komoditas penyumbang inflasi nasional yakni emas perhiasan dan cabai merah. Badan Pusat Statistik mencatat sejarah baru inflasi terendah selama setahun yang terjadi di tahun 2020. Sepanjang 2020, BPS mencatat inflasi sebesar 1,68%. Laju inflasi ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 2,72%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto menyatakan, adapun inflasi pada Desember 2020 hanya 0,45%, lebih besar dari 0,28% pada November dan 0,34% pada Desember 2019. Inflasi sepanjang tahun 2020 tercatat dikontribusi oleh kenaikan harga emas perhiasan yang menyumbang 0,26%, kemudian cabai merah 0,16%, minyak goreng 0,10%, dan rokok 0,09%. 0,45%. Sementara untuk inflasi tahunan dan inflasi tahun kalender 2020 adalah sebesar 1,68%. Inflasi Desember 2020 banyak dipengaruhi oleh naiknya harga komoditas, antara lain adalah cabai merah, telur ayam ras. Berdasarkan wilayah pada Desember 2020, inflasi terjadi di 87 kota dari 90 kota IHK. Sementara 3 kota lainnya mengalami deflasi, inflasi tertinggi terjadi di Gunung Sitoli sebesar 1,87% dan terendah di Tanjung Selor 0,05%. Sedangkan deflasi tertinggi di Luwuk sebesar minus 0,26% dan terendah di Ambon minus 0,07%. Dari Jakarta, Rarjo Patmo untuk IDX Channel.
Baik pemirsa, demikian market opening untuk edisi hari ini dan semoga menjadi referensi dan sumber informasi untuk investasi Anda. Tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jalani kehidupan yang mapan dan masa depan yang sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Mulailah berinvestasi di pasar modal. Dengan membeli saham melalui Bursa Efek maupun perusahaan sekuritas, Anda dapat menikmati hasil.